sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di depan Gua Ashabul Kahfi di Jordan. Dan Gua Ashabul Kahfi ini juga dikatakan ada di Syria maupun di Turki, tapi yang paling menepati ciri-ciri yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah Gua Ashabul Kahfi yang ada di Jordan. Kisah mengenai Ashabul Kahfi bermula dari 7 orang pemuda yang sangat mencintai Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada seorang raja yang kejam yang meminta pemuda tersebut agar meninggalkan agama Allah dan menuju ke agama sang raja. 7 pemuda ini pun tidak mau mengikuti apa yang diucapkan oleh sang raja. Mereka kemudian lari dan berlindung ke dalam sebuah gua. Di tempat inilah mereka tertidur selama 309 tahun. Di dalamnya Allah membalik-balikkan badan mereka sehingga Allah menjaga tubuh mereka. Dan kemudian ketika mereka bangun, mereka mengatakan dan saling bertanya satu sama lain, sudah berapa lamakah kita tidur di tempat ini? Salah seorang mengatakan mungkin setengah hari, kawan lain mengatakan mungkin satu hari penuh. Lalu mereka pun mengatakan, marilah kita mencari makanan. Dan kalau salah satu dari kita mencari makanan, cari makanan yang halal, cari makanan yang baik, dan jangan beritahu pada penduduk bahwa kita bertempat tinggal di sini karena khawatir mereka akan membunuh kita. Salah seorang itu pun pada akhirnya pergi menuju keluar dari Gua Ashabul Kahfi ini dan membawa uang. Dan orang-orang bertanya, uang apakah ini? Karena uang ini sudah tidak laku lagi di zaman sekarang. Dan mereka pun pada akhirnya paham bahwa orang ini adalah satu dari 7 orang yang disebut sebagai pemuda atau Ashabul Kahfi. Berita ini sampailah ke telinga sang raja. Dan raja pun mengatakan, marilah datang ke tempat ini, ke istana ini. Dan saya akan memberikan kalian tempat tinggal yang baik, tempat tinggal yang indah. Lalu 7 orang pemuda itu pun mengatakan, wahai raja, kami sudah sangat bahagia, kami sudah sangat senang. Pada akhirnya kami mengetahui bahwa penduduk di tempat ini semuanya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya ingin berdoa kepada Allah agar Allah pun memanggil kami untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah matikan mereka dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran dari Ashabul Kahfi sangat luar biasa, teman-teman sekalian, membuat kita memahami bahwa apapun yang terjadi, ujian-ujian yang Allah berikan adalah Allah hanya ingin pembuktian dari kita betul tidak kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala atau hanya berdusta saja. Dan di belakang saya dibangunlah sebuah masjid pada pemerintahan Jordan di tahun 2006 untuk setiap orang mengambil pembelajaran dari kisah Ashabul Kahfi atau 7 pemuda yang tertidur selama 309 tahun di dalam ini.